Ih, kumpat. Desain lah. Ih, aku mimpi aku jadi tinggi tu. Mimpi tinggi apa lagi? Weh, kita desain lah. Eh, bukan kau pernah cakap kat sekolah dulu eh? Dan kau cita-cita nak jadi tinggi. Kan? Yang mana satu eh? Alah, yang pasal cita-cita tu. Yang cikgu tanya dah kelas tu. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu. Salam semua. Duduk. Okey, memandangkan ini minggu yang terakhir kamu belajar. Okey, cikgu nak tanya kamu apa cita-cita kamu lepas kamu belajar. Habis belajar nanti. Hey cikgu. Ayo. Sebenarnya cita-cita saya nak jadi tinggi sikit pada yang sekarang cikgu. Tapi bapak saya minta jadi jururawat. Itu dia. Aduh. Gelak-gelak. Pernah ingat dulu kau ngorak Aminah macam mana? Eh, gola dulu. Cuba kau ingat betul. Wei. Okey Aminah. Ha? Saya ke cikgu? Apakah cita-cita kamu? Saya nak jadi suri rumah yang baik. Ooh. Alamak. Lepas tu nak beli kereta, nak ada rumah besar. Itu je. Ha, kamu gelak-gelak dengan kawan kamu je. Kamu pula cita-cita jadi apa? Saya cikgu. Ya, saya. Okey cikgu. Cita-cita saya cikgu nak memenuhi segala cita-cita Aminah. Dia seorang, dia seorang. Kau ingat yang kaki tidur dalam kelas tu? Ya, mana ni? Alah, yang ni. Aduh. Oh, jaga ada abang tu eh? Haa, yang tu lah. Kau tahu tak sekarang dia buat apa? Sekarang dia jual ayam tu. Ada seorang hero budak ni. Kau ingatlah yang budak bajet-bajet pandai tu. Mana? Ada tiga soalan nak tanya kamu semua. Okey, siapa yang boleh jawab? Saya. Okey, saya nak tanya. Siapakah Perdana Menteri Malaysia yang pertama? Tukar dua ramai tu. Cikgu. Ya, betul. Okey, soalan kedua. Okey, ni siapa yang dapat jawab, saya akan bagi hadiah. Okey, 10 darat 10 berapa? 20% cikgu. Saya belum tahu. Pulau bagi 10 berapa? Kau ingat tak dia ada seorang geng tu? Yang kaki pinjam tu. Yang mana ni ya? Oh, ada cerita apa ke? Ada cerita apa tu? Weh, pinjam pun baru boleh? Pinjam pun baru boleh? Pinjam azan tu. Weh, kau pergi pasal ni. Pasal aku pula. Dan kau sibuk dengan mimpi kau, kau tahu tak? Terpulang.